Kepala Sementara Nanan Siswa selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Dari pelatihan mulai Akademi Kepolisian. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Cap 127 Nomor 11 Tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Resimen Korps Taruna Akademi Kepolisian periode tahun 2022-2023. Nomor urut 1, nama Muhammad Alfarisya Iwanputra, pangkat Brigadir 1 Taruna, nomor Akademi 2145, jabatan dan Danmen Korps Taruna. Muhammad Alfarisya Iwanputra, pangkat Brigadir 1 Taruna, nomor Akademi 2145. Berdasarkan keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Cap 127 11 Romawi 2022 tentang pengangkatan jabatan pejabat Resimen Korps Taruna Akademi Kepolisian tahun periode 2022-2023 diangkat menjadi Komandan Resimen Korps Taruna. Laporan selesai. Tadi sudah dilaksanakan pelantikan yang mana sudah terpilih para pejabat yang baru untuk mengawali Resimen Korps Taruna di periode 2022-2023 nanti. Bagi taruna yang sudah terpilih dan saya lantik, kalian adalah taruna-taruna terbaik dan para taruna yang baik. Kalian terpilih melalui berbagai pemilihan dari segala aspek. Dan kita berharap kalian terpilih bagian dari pejabat Korps Taruna ini adalah taruna-taruna terbaik yang mampu menunjukkan integritasnya, mampu menunjukkan kualitasnya bagian dari taruna yang menjabat di jabatan-jabatan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Di jabatan-jabatan ini adalah amanah. Jabatan yang terpilih ini adalah taruna-taruna terbaik. Saya berharap kalian bisa mendedikasikan tenaga dan pikiran kalian selama masa jabatan kalian dari 2022-2023, tunjukkan kualitas kalian sebagai pejabat-pejabat di Departemen Korps. Dan saya berharap dengan sangat dalam ADART sekarang sudah tertuang, dan amanah yang kalian terima ini, kalian bisa menunjukkan kualitas yang baik, bisa memimpin teman-teman kalian, bisa membawa Korps kali ini Korps yang baik dan yang